Baik, selamat malam semuanya. Memang hari ini kami mengadakan laporan yudisi atas nama keluarga terpidana yang diwakili oleh Ibu Arinda. Laporan polisi ini terkait dengan persaksian palsu yang dilakukan oleh Pak Masret selaku RT di wilayahnya Jawa ini beserta juga dengan anaknya yang kita duga dia membuat keterangan palsu yang dibuat di bawah sumpah. Nah, kita memang sudah membawa bukti-bukti semuanya, baik itu berupa putusan pengadilan, kemudian saksi-saksi, dan kemudian juga keterangan, pernyataan-pernyataan yang kita dapat dari tetangga-tetangganya yang menyatakan bahwa pada malam tanggal 27 Agustus 2016 mereka tuh memang ada di rumahnya Pak Masret. Tapi Pak Masret ini menyatakan dalam kesaksiannya tidak ada katanya. Thank you.
Muhammad Renaldi Adam Wibowo alias Aldo, pria asal Cirebon, melaporkan pemilik akun Facebook Rian Wisnu ke Polres Cirebon Kota didampingi kuasa hukumnya Senin siang. Kuasa hukum Aldo, Reno, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik kliennya. Dalam postingan di akun Facebooknya, Rian Wisnu menuduh Aldo sebagai dalang dari pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Reno, kuasa hukum Aldo, mengatakan dengan adanya postingan Rian ini, nama baik kliennya rusak. Karena Aldo sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada Sabtu malam 27 Agustus tahun 2016 silam. Bahwa RW menuduh saudara Aldo adalah otak dan atau pelaku utama dari dalang pembunuhan Vina dan Eki. Padahal kenyataannya tidak sama sekali. Itu kemudian dituangkan di media sosial di Facebook ya. Maka dari itu kami mengklarifikasi di sini. Setelah kami melakukan sebuah proses investigasi dan menghadirkan beberapa saksi, saudara Aldo tidak sama sekali terkait dengan persoalan yang dituduhkan oleh saudara RW tersebut. Aldo mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak kenal dengan Rian Wisnu dan tidak kenal dengan kedua korban Vina dan Eki. Dengan adanya postingan foto istri, anak dan orang tua, Aldo mengaku sangat dirugikan. Dirugikan sekali ya, paling hanya saya pribadi, keluarga, anak itu juga kan sambut paut sama netizen-netizen kan. Karena awalnya beritanya cuma dari orang ini, jadi menyebar luas ke netizen-netizen. Ya udah sangat dirugikan banget sama orang ini. Udah sangat terganggu ya, kurang nyaman juga kan, kasihan banyak pikiran apa, karena banyak yang neror juga di Facebook, orang yang gak dikenal. Ya pengen segera dipertemukan terus klarifikasi ini. Maksudnya ada, kok bisa ada statement sampai menuduh saya otak-otak dari pembunuhan itu. Dasarnya apa? Kan mau tahu.